HBD hanya bisa pasrah digiring oleh petugas Satreskrim Polres Tanah Datar, Sumatera Barat. Warga Pangiang ini tega menjual sang istri T kepada tetangganya sendiri untuk melunasi hutang. T sempat menolak, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran tersangka sering berlaku kasar. Karena tak tahan dengan perlakuan suaminya, akhirnya korban menceritakan kepada keluarga dan langsung melapor ke polisi. Dua kali. Tiga kali. Itu di mana saja dilakukan? Tempat pertama. Tempat pertama, tempat sama. Di mana, di rumah? Iya, di rumah. Di rumah sendiri? Iya, pondok itu. Pondok. Itu. Dengan bayaran berapa? 200 ribu. Itu bayarannya berupa dipinjamin uang atau memang dibayar langsung? Yang pertama minjam. Pertama minjam, yang berikutnya? Berdasarkan upaya kita bersama, terutama yang mengantarkan adalah pihak keluarga korban. Motif pelaku ya paling utama sekali karena uang, yaitu pertama untuk membayar hutang si tersangka kepada si penikmat. Yang diamankan dalam hal ini baru berdasarkan penyidikan kita baru si suami daripada korban seperti itu. Saat ini kasus ditangani unit PPA Polres Tanah Datar. Selanjutnya petugas akan memeriksa tetangga yang terlibat dan memberikan hutang. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.